menghormati dan yang menghormati Bapak di Primum, Bapak di Restinsus, dan rekan-rekan wartawan sekalian. Selamat malam. Malam ini kita akan melakukan update perkembangan hasil proses penyidikan, terutama dalam hasil pemeriksaan. Nanti secara rinci Pak Distuntus akan memberikan update-nya bertanggal 3 Januari 2022. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Distuntus. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, kami akan menyampaikan rilis perkembangan proses penyidikan saudara BS dan saudara PR. Kami didampingi oleh Bapak Kabid Humas dan Dir Reskripum Polda Jabar menyampaikan progres penyidikan LP nomor LPB 6354 12 Romawi 2021 SPKT PMJ tanggal 17 Desember 2021 yang kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dengan pertimbangan hukum tentunya, mengingat yang pertama tempat kejadian perkara dan saksi-saksi mayoritas berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Adapun laporan polisi tersebut yaitu terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.